Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan aku Romadi Putri. Siang ini guys, ini aku gak tahu jam berapa ya. Coba aku cek, aku juga lupa ini jam berapa. Ini aku lagi di Kuala Lumpur guys, dalam kamar hotel. Aku baru saja landing sekitar 3 jam yang lalu dan baru sampai hotel sekitar 1 jam, 2 jam yang lalu. Ini sudah jam 3:30 sore. Finally guys, akhirnya aku ke Kuala lagi setelah 3 tahun aku gak ke Kuala. Dan ini hotelnya ganti, sebelumnya kita di Sofitel Damansara, sekarang di Double Tree Hotel. Dan beginilah suasana kamar hotelku berantakan. Dari hotel ini, kamar hotel ini aku paling suka apa guys? Pertama, aku tunjukin, maaf ya kalau ini agak berantakan, kapal pecah. Pertama, aku dapat kasurnya tentunya yang besar, single. Jadi gak yang pisah-pisah gitu. Terus kedua, lihat kamar mandinya itu transparan guys. Jadi dari tempat tidur kita bisa ngeliat. Tapi ini bisa ditutup kok, tenang aja. Jadi kalau kita kesini, mana ya? Tuh, ada tulisannya buat di roller blind curtain. Jadi kayak di on off-in gitu. Terus dari semuanya, aku paling suka ke hotel daerah Asia kayak Guangzhou dan Kuala tuh. Mereka tuh ngasih sikat gigi guys, dental kit. Seru banget tau gak sih, ya kan? Berantakan. Dan kamar mandinya nggak ada bathtubnya, cuma shower aja. Dan tadi aku kena prank sama itu guys. Aku mau niatnya nyalain itu, ternyata itu yang keluar basah semua rambutku. Lalu dia ada semprotan itu guys, tentunya untuk cebok ya. Aku suka banget. Gitu aja ya untuk room tournya. Ini aku mau pergi keluar guys dengan temanku juga. Ada mbak-mbak Indonesia, ada Marley, ada juga Riana. Kita mau keluar, mau belanja dan mau grocery tentunya ya guys. Karena kita nggak bisa pulang ke Indonesia, karena Indonesia harus karantin 7 hari dan banyak oknum-oknum yang menguangkan untuk karantina itu. Makanya kita bela-belain datang ke Kuala untuk grocery, makan nasi padang dan sebagainya. Dan ini cuma 20 jam guys. Besok siang kita harus balik ke Riyadh. Bayangin, tau gak sih? Bayangkan. Dan oh ya, dan satu lagi, karena aku ini layover ke Kuala, artinya ke negara tetangga kita, negara asal, aku tuh bahagia banget guys. Karena apa? Aku gak perlu pakai winter coat atau sebagainya berat-berat itu. Jadi biasa aja ke meja dengan celana, antar aku liatin ya guys ya, apa saja yang aku gunakan hari ini. Lihat betapa bahagianya aku, cuma pakai kemeja, ke celana dan pakai sepatu flat shoes. Senang banget akunya. Thank you.
ada buah guys, namanya cikuking. Buluk banget, apa cikuking? Ayah kedondong. Oke, aku sudah bayar guys. Kalau dirupiahin aku hampir habis 400-500 ribu. Dan ini aku berdiri di depan kulkas, kulkas es krim. Sorry ya. Plastik dan ini. Ini mau pen. Ini kalau dirupiahin berapa sih? 7 ribu ya? Apa 70 ribu? Kayaknya sih gitu. 7 ribu kan? 7 ribu. Ini murah ya sekarang. Ini lihat belanjaannya. Macam mau lockdown. Beli serai banyak mau ditanam di Riyadh, di kompon. Sekarang bingung gimana cara bawanya ke atas ke kamar ya. Nanti kita review sampai di kamar. Beli apa aja yang aku beli, pokoknya aku beli semuanya persiapan karena. Hai guys, aku udah balik lagi ke kamar. Ya, ini aku mau kasih tahu belanjaan apa aja yang aku beli tadi di Jaya Supermarket nih ya guys. Belum aku buka, ini aku mau kasih tahu aku apa aja yang aku beli ya guys ke kalian. 1, 2, 3, 4. 4 kantong guys, banyak banget kan. Ini aku belanja di Jaya Supermarket itu habis sekitar 442 ringgit sampai robek nih ya. 442 ringgit, gak tahu di rupiah ini berapa. Kalau gak salah 1 ringgit itu 3000 sekian lah ya. Gak tahu berapa. Ini langsung aja ya guys ya. Plastik pertama ya guys ya. Ini ada seaweed. Aku beli bermacam-macam seaweed ya guys ya. Jadi aku beli bermacam-macam seaweed. Gak bermacam-macam sih. Beli berapa ya? Oke. Okay. Aku beli 3 macam seaweed. Ada spicy, barbecue, sama ini yang super pedas, seaweed hot and spicy. Aku gak tahu harganya berapa guys, sudah aku main ambil-ambil aja ya. Terus ini ada beberapa titipan temenku. Dia minta beliin pop mie. Mereknya, bukan pop mie sih, mereknya Maggie. Laksa sama tom yum. After that, ini coklat, bermacam-macam coklat ya. Aku beli coklat ya guys, yaitu satu macam yang rasa green tea, ini yang bitter, bitter sweet. Gak pakai najla ya. Terus ini yang almond choco sweet. Ini cuma tinggal satu-satunya. Satu-satunya aku lucky banget, beruntung banget aku dapetin ini karena udah gak ada lagi tadi aku lihat. And then beli ini juga yang white choco. Jadi aku total beli, ada satu lagi guys, aku gak beli 4. Aku lupa sebelah mana ya guys. Ah ini, satu lagi ini. Ini mix jadi satu. Tapi ini coklatnya beda, ini macadamia tuh. Ini kesukaan aku banget macadamia. Kalau yang ini kan almond ya guys ya, almond. Aku beli 4. Aku beli sambal, sambal ikan bilis nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Aku beli 4. Aku gak tahu harganya berapa. Aku main ambil-ambil aja ya guys ya. Itu semua empat-empatnya bukan aku aja. Tapi ada titipan temenku juga. Terus aku beli kimchi. Kimchi ini aku pilih yang ini karena ini ada logo halal ya guys. Tuh. Ada label halalnya. Demi nyetok serai, aku beli 4 serai sekaligus nih. 4 serai guys, 4 serai aku beli sekaligus. Satunya itu 2,3, aku beli 4 ya, anggaplah 10 ringgitnya guys ya. Oke. Terus apa lagi? Sebentar ya. Good, aku beli mie sedap. Satu. Beli ghost pepper nih guys, ghost pepper yang katanya lebih pedas dibandingkan samyang. Ini rasa kari lontong, lontong kari. Aku beli 1 pak. Ini isinya berapa ya? Gak tahu nih berapa nih. Kayaknya 5 atau 6, gak tahu, nanti kita hitung aja pas aku makan. Dan yang kedua,
rasa mie goreng Indonesia. Nanti aku akan buat videonya ya guys ya, reviewnya kalau udah balik sampai ke Riyadh. And then aku beli 2 Milo. Gila, mumpung banget ya sih, mumpung banget. Dan parahnya lagi juga aku beli 3 green tea boh sekaligus 3. And then after that, aku mau nyari Olton coffee yang hazelnut tapi kehabisan, oke. Jadi aku ganti dengan kopi tiam yang white coffee juga nih. Mau coba ini untuk pertama kalinya. Ini aku beli ini kopi tiam. Satu lagi beli yang French roast Indo Glens, nggak tahu dong, micro grown salt caramel latte. Aku juga nggak tahu, ini baru pertama kalinya aku coba. Terus aku beli Olton milk tea. Kata temanku sih enak, jadi aku juga mau coba juga. Sama satu lagi milk tea juga, mereknya teh tarik, ini teh tarik, mereknya Check Up. Kata temanku yang satu flat sama aku, Marley, kata ini enak banget, aku harus coba, makanya aku coba. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oh iya, yeah. Oh my god, ketinggalan. Aku beli buah pir. Pir Korea. Korea pir. Gak bisa ke Korea karena ngiler lihat di film-film kayaknya seger banget, manis. Aku beli ini pir harganya sultan banget. Harganya ini 2,32 ringgit, guys. Gak tahu berapa. Rupiahin aja. Terus jambu kristal. Jambu kristal nih. 8 ringgit dapat 2 jambu kristal. Then after that, borong lengkoas, guys. Borong lengkoas. Lengkoas tuh dilihat susah banget, udah susah, mahalnya banget, pakai banget. Akhirnya aku bela-belain ke sini. Aku beli 3. 3 sekaligus, guys. Iya, aku lupa. Aku beli tahu juga, guys. Aku simpen di kulkas tadi sebelum aku keluar habis, karena habis dari belanja aku langsung pergi makan keluar ya, makan nasi Padang. Nanti ada di vlog selanjutnya. Tuh. Aku beli tahu, guys, tahu goreng. Tuh, tahu goreng tuh. Ini apa? Fish cake. Kayak kotak-kotak gitu, guys. Aku taruh kulkas, besok baru aku masukin ke dalam tas, ke koper maksudnya. Tuh, guys, belanjaan-belanjaan aku yang aku beli di Jaya Supermarket habis 442 ringgit. Dan aku juga nggak belanja ke situ aja, aku beli ke Watson juga, tapi nggak aku shoot. Aku beli ini, nih, hand body lotion. Lagi promo, guys, aku beli 2 tuh. Sama satu lagi aku beli lipstick racun YouTube. Maybelline mana tuh kan? Racun. Sebentar ya guys, sebentar. Ah ini dia. Belum double chin. Aku beli ini guys, tuh nomor 655. Aku sih maunya 656 ya, cuma nggak ada. Yaudah 655 agak mirip ya guys. Nanti akan kita coba ya guys, kayak gimana ya guys ya. Oke. Gitu aja untuk vlog aku hari ini yang belanja grocery ke Jaya Supermarket ke Kuala Lumpur setelah 3 tahun lamanya. Dan seperti orang kalap, lihatlah ini semua di bawah ini, lihat tuh, lihat nggak guys, berantakan, belum aku beresin. Nanti aku beresin ya guys ya, habis ini ya. Oke, terima kasih sudah ikutin vlog aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tonton sampai habis. Di subscribe ya guys. Ribet nih bibir ya kan. Sudah malam, bye-bye. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.